MotoGP Mania, ajang tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika tampaknya menjadi anugerah bagi pariwisata Lombok. Pembalap MotoGP tampak memiliki kesan tersendiri dengan keindahan alam dan kedamaian di sirkuit dengan lintasan sepanjang 4,31 km ini. Para rider MotoGP melakukan olahraga sembari memamerkan keindahan latar belakang alam Lombok yang begitu mempesona. Sang juara dunia 8 kali Marc Marquez memamerkan momen dirinya melakukan workout dengan latar keindahan hotel tempatnya menginap. Sedangkan Pecco Bagnaia dan Johan Jarko tampak begitu menikmati aktivitas berlari di sepanjang jalur sirkuit Mandalika. Johan Jarko sangat terlihat menikmati aktivitasnya berolahraga. Ia pun membagikan momennya di pagi dan sore hari. Sedangkan Paul Espargaro dan Andrea Dovizioso tampak melakukan pengecekan lintasan sirkuit bersama timnya. Mereka tampak sudah tak sabar menjajal sirkuit Mandalika untuk pertama kalinya. Sedangkan Jorge Martin, ia menikmati bermain catur bersama ayahnya. Johan Jarko selain sibuk berlari, ia juga asik bermain catur bersama tim Pramac Ducati. Sementara itu, Aleix Espargaró seperti tak bosan-bosan melakukan olahraga di Mandalika. Ia tampak senang menjejal sirkuit dengan sepedanya. Di lain kesempatan, Fabio Diga asik menikmati kolam renang bersama dengan timnya.